Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dengan sejumlah pegiat media sosial atau influencer. Dalam pertemuan itu, sang menteri disebut mengajak para influencer untuk membahas terkait permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan. Bukan pujian, Sri Mulyani justru mendapat banyak kritikan atas aksinya tersebut. Satu di antara pihak yang memberikan kritikan ialah mantan sekretaris BUMN Said Didu. Ia diduga menyindir Sri Mulyani yang selama ini sering diberitakan sebagai sosok menteri terbaik. Said mempertanyakan menteri terbaik seperti Sri Mulyani masih memerlukan bantuan dari influencer. Kemudian, selain itu, ada tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan yang juga heran terhadap langkah yang diambil oleh Sri Mulyani tersebut. Ia mempertanyakan mengapa menteri keuangan tersebut tidak mengundang PPATK, KPK, ataupun ekonom, ataupun ahli pajak hingga kepolisian untuk membahas masalah pajak. Kritik juga datang dari banyak tokoh hingga masyarakat lain melalui media sosial. Satu di antaranya disampaikan oleh Sofwan Albana yang heran dengan langkah Sri Mulyani bicara soal kebijakan di depan para influencer. Dalam keterangan yang diterima, pertemuan itu dihadiri oleh Rudi Valinka, De Lestari, Bintang Emon, Babe Cabita, dan Marcel Siahaan. Kemudian, ada Chandra Darusman, Felicia Ciasaka, Richard Sambera, Dr. Tirta Mazini, serta Guntur Romli. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Pratowo mengungkapkan bahwa pertemuan antara jajaran Kemenkeu dengan para publik figur tersebut berlangsung santai, hangat, dan akrab. Melalui pertemuan tersebut, Sri Mulyani bermaksud untuk menjaring aspirasi berkaitan dengan agenda bersih-bersih dan perbaikan internal Kemenkeu dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.